Kita juga akan kembali terhubung dengan kontributor Metro TV, Reza Sunaria. Reza, seperti apa pantauan Anda di lapangan saat ini? Baik, dapat kami laporkan bahwa saat ini proses evakuasi bis masih dilakukan oleh pihak kepolisian dan tim gabungan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Subang. Dan saat ini juga para korban juga sedang diupayakan untuk segera diangkut, terutama pengemudi bus yang sempat yang terjepit di dalam bis. Sementara untuk jumlah korban juga masih simpang siur, ini masih belum dapat kami ketahui dengan pasti, karena beberapa korban juga sudah diberangkatkan atau dievakuasi ke rumah sakit, dan ada pula yang ke puskesmas yang ada di wilayah jalur Subang Selatan ini. Sementara untuk proses evakuasi juga belum ada kendaraan yang kendaraan berat yang memadai, sehingga masih sulit untuk menyingkirkan bangkai bus yang ada di jalan raya Ciater ini. Demikian. Oke, Reza, bus ini dari perusahaan otobus mana, Reza? Dari dilihat nomor busnya yang tadi ini berasal dari daerah Jawa ya, dengan nomor polisi AD7524OG. Ini berarti Yogyakarta. Kalau dilihat dari plat nomornya, mungkin daerah Yogyakarta. Ya, AD Solo ya, Reza ya. Ya. Dan ya, saat ini kondisi bus masih terguling. Reza? Masih. Posisinya masih berada di jalan. Tadi saya laporkan bahwa saat ini masih menunggu kendaraan alat berat untuk bisa mengevakuasi bis yang posisinya keadaan miring. Baik. Untuk korban tewas, apakah bisa dikonfirmasi lagi jumlahnya? Sebelumnya kita mendapatkan informasi 4 korban tewas, tapi ada juga informasi lain yang mengatakan lebih dari 5 korban tewas. Anda bisa konfirmasi terkait dengan hal ini, Reza? Belum ada konfirmasi yang lebih lanjut, masih data seperti tadi baru 4 yang sudah diketahui, dan kemungkinan juga bisa lebih karena di sini ada posisi yang terjepit, sehingga agak sulit untuk dilakukan evakuasi karena posisinya berada di dalam bis. Demikian. Untuk korban luka, apakah sudah ada informasinya, Reza? Jumlah korban luka? Belum ada jumlah korban luka-luka juga belum kami dapat informasi, karena sudah keburu dibawa ke puskesmas, ada yang di Jalan Cagak, kemudian juga ada yang langsung dibawa ke RSUD Cireng Subang. Apakah masih ada korban yang saat ini tergeletak ataupun berada di lokasi kejadian, Reza? Tidak ada. Yang tergeletak seperti yang video awal itu sudah tidak ada lagi. Sudah dievakuasi ke rumah sakit dan ke puskesmas. Baik. Saat ini apa saja kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh warga? Ya, kalau warga ada kecelakaan ini seperti bisa dilihat, selain memanfaatkan untuk mengambil atau mengabadikan peristiwa ini, juga ini sehingga menjadikan kesulitan juga untuk petugas mengevakuasi kendaraan maupun para korban. Baik, Reza, kita jeda dulu pemirsa, kami akan kembali. Breaking News akan hadir sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.